Sebab tu dalam pada musibah, kata guru saya, ada rahmat. Pada setiap ujian yang Allah timpakan, ada rahmat dia kat situ. Cumanya kita ni dah yang selalu buta pada memerhatikan di manakah rahmat Allah dalam setiap ujian kita. Nah, tapi Allah SWT Muhammad, macam saya sebut tadilah, kalau hati kita rosak, maka kita takkan nampak semua ni. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى مصنف الكتاب وخصوصا إلى شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحيكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله تحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, inayah serta kasih daripada Allah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama kita ini mengambil kebaikan daripada majlis ilmu. Karena setiap kali bila mana Allah berikan kepada kita ini kesempatan untuk berada pada tempat yang baik, untuk melakukan perkara-perkara yang baik, maka sebagai hamba kita wajib merasakan syukur di atas pemberian kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kerana kalau bukan kerana rahmat yang Allah limpahkan ke atas kita, maka mustahil untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah ketika mana kita masih lagi berada di atas dunia ni. Kerana Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ramai daripada kalangan kita ni seringkali tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah ketika mana Allah mengambil dirinya daripada tempat yang tidak baik kemudian diletakkan pada tempat yang baik.
Macam mana cara dia tak menunjukkan rasa syukur ni? Bila mana Allah meletakkan dirinya itu, diri seseorang hamba ni, pada tempat yang baik, kemudian hamba tersebut tidak mahu mengambil kebaikan tersebut. Itulah sifat bagi hamba yang tidak tahu mensyukuri nikmat kebaikan daripada Allah. Bayangkan kalau bukan kerana kebaikan Allah, mustahil untuk kita ini mampu untuk berbuat baik. Tapi disebabkan kasihnya Allah terhadap diri kita, dia ambil kita ni daripada tempat yang tak baik, kemudian diletakkan kita pada tempat yang baik dengan tujuan kita dapat mengambil kebaikan tu. Akan tetapi punya teruknya perangai kita ni, punyalah kita ni sombong dengan kebaikan Allah, sehinggakan pada saat Allah meletakkan kita pada tempat yang baik pun, kita masih lagi menunjukkan sombong kita ni dengan cara tidak mahu mengambil kebaikan tersebut. Contoh mudah macam ni, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni biasa sembahyang seorang. Tiba hari tu Allah bagi izin kat kita ni sembahyang berjemaah. Bila boleh sembahyang berjemaah ni, pada saat dia sembahyang berjemaah ni pun bukan sebab dia plan nak sembahyang Jumaah pun. Kebetulan malam tu dia singgah di masjid masuk waktu sembahyang. Baik. Pada ketika dia selesai sembahyang berjemaah, dia pun tak ada benda nak buat. Imam pula, lah ni mana-mana masjid pun memang wirid tak panjang macam dulu dah. Jadi dia pun tunggu sat. Waktu baca doa tu, dia boleh buat sambil lewa tak angkat tangan. Faham tak? Nah, dia tak bersungguh-sungguh mengambil kesempatan kebaikan tu untuk mendapatkan doa yang makbul. Sebab apabila berkumpulnya 40 orang pada suatu majlis zikrullah, maka akan ada seorang waliullah dalam tu, yang mana seorang ni lah yang akan menjadi punca kepada terangkatnya doa yang dibacakan pada ketika tu. Sebab tu kalau ada 40 orang dalam satu majlis yang mengingat akan Allah dalam majlis tersebut, kemudian mereka berdoa, maka jangan kita tinggalkan doa dalam majlis tu. Sebab doa tersebut pasti makbul setiap 40 orang. Cuma siapakah seorang tu? Yang pasti bukan kita. Nah, kalau kita rasa aku kot, kan bukan dia. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Jadi pada ketika tu dia tak mau nak mengambil kebaikan. Dia boleh duduk relax, tak tangan kat bawah. Dia tak rasa kemurahan Allah terhadap diri dia. Dia tak rasa ni Allah sayang kat aku. Dia tak rasa ish, dalam keadaan aku dah buat dosa banyak. Dalam keadaan aku ni sentiasa nak buat maksiat. Dalam keadaan aku ni sentiasa nak buat jahat. Dia tarik juga aku ni nak buat baik. Ha, tu. Itulah hamba yang bersyukur dan tak bersyukur. Perbezaannya di situ. Allahumma salli ala sama. Jadi ibayah dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan sama-samalah kita zahirkan rasa syukur kita ke hadrah Allah agar bertambahnya kenikmatan ini di dalam kehidupan kita sehingga ke akhir hayat, sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat aku, maka pastilah aku akan tambah. Jadi ibayah dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama malam ni saya nak minta maaf kat tuan-tuan. Nak awal-awal saya minta maaf sebab takut terlupa. Nah, malam ni saya ada program lain lepas isyak ni. Jadi saya mungkin tak boleh nak kuliah lama macam sebelum ni. Nah, mungkin tuan-tuan seronok kuliah pendek malam ni. Nah, tapi minta maaf pasal saya tak boleh tunggu sampai habis. Nah, mungkin takat semayang Jumaat isyak tu pun saya tak boleh jadi imam. Saya minta maaf lah. Jadi insyaAllah nanti bulan depan pula kalau panjang umur, kan, kita sembahyang Jumaat sama-sama insyaAllah. Nah, sebab saya ada program malam ni dekat Kuala Kedah, jadi nak kena gerak cepat. Nah, baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu ayah dalam hati Allah SWT sekalian, malam ni insyaAllah nasihat yang ke-15 dalam kitab Nasihatul Ibad, iaitu perkara yang membincangkan di antara lidah dan hati. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq
tentang tafsiran ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah zahir akan kerosakan di daratan dan lautan lantaran perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ayat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah ayat Quran. Jadi tafsir daripada hadis yang mentafsirkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang yang membawa maksud akan kerosakan di darat dan di lautan itu, nah, oleh daripada perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri, membawa maksud kepada al-barru huwal lisan wal-bahru huwal qalbu fa'idha fasada al-lisan bakas alaihi nufus wa'idha fasada al-qalbu bakas alaihi al-malaikah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, pasal itu bahasa Arab, kalau tuan-tuan nak baca, kena mengaji. Al-birru maksudnya kebaikan, al-barru maksudnya daratan. Sebab itu bila baca Quran, kesalahan yang dikira sebagai kesalahan yang besar bila kita baca salah baris. Adapun bacaan yang melibatkan bacaan mat, bacaan harakat, tayyib Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bacaan mat kalau kita salah, dia tak duduk dalam kesalahan yang besar, dia duduk dalam kesalahan yang kecil. Tetapi bagi bacaan-bacaan seperti mana bacaan yang melibatkan bacaan sifat aridah, iaitu pertemuan dua huruf yang mengubah sifat asal huruf tu. Contoh macam hukum idgham, hukum ikhfa, itu bacaan aridah dia panggil, sifat aridah, sifat yang mendatang. Bacaan-bacaan tu kalau salah, dia duduk pada kesalahan yang besar juga. Pasal apa? Dia melibatkan kepada sifat bacaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa saya sebut benda ni? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ni ramai daripada kalangan kita ni mula memandai-mandai dalam bab menterjemahkan bahasa Arab, terutamanya dalam bab mentafsirkan hadis. Quran ni jarang orang dengar terjemah, jarang dengar orang terjemah maksud ayat Quran. Sebab Al-Quran, kebanyakan daripada kita, dia bukan bersumberkan kepada matan ayat Quran tu, tapi dia bersumberkan kepada terjemahan Al-Quran. Untuk makluman tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terjemahan Al-Quran dengan tafsir Al-Quran, dua benda yang berbeza. Terjemahan, bila tuan-tuan baca maksud ayat dalam bahasa Melayu, itu terjemahan. Jadi terjemahan ni diterjemahkan mengikut bahasa yang paling mudah untuk kita faham tanpa menyebabkan fahaman kita ni lari daripada maksud sebenar ayat. Faham? Akan tetapi tafsir ayat, dia bukan benda yang kita boleh faham dengan terjemahan Al-Quran. Tafsir ayat ni bahasa mudahnya adalah membincangkan maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Faham? Contoh bila Allah sebut dalam Quran tentang orang perempuan melabuhkan jilbabnya. Jilbab di sini ni nak faham dia, dia kena rujuk kepada hadis. Dia kena rujuk pada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak faham pada terjemahan ayat sahaja, boleh sampai dah maksud dia? Tak boleh sampai. Ataupun contoh wafaq ayat yang apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yadullahu fawqa aidihim, kan? Tangan-tangan Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk di atas mereka. Baik. Jadi nak faham maksud yadun tadi ni, dia kena berpandukan kepada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya dia tak boleh faham dengan maksud tangan di situ. Kalau faham tangan saja, kita kata, oh kita faham tangan Allah ni sesuai dengan tangan dia lah, tak sama dengan makhluk. Mustahil kita boleh faham tangan yang berbeza daripada tangan yang kita faham. Faham tak? Kalau tuan-tuan boleh sebut tangan yang berbeza, tangan yang macam mana? Jadi sebab tu ulama takwil, dia takwil tangan tadi ni bawa pada maksud qudrah. Nah, qudrah yang macam mana pula? Tu cerita tauhid lah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari ini ni tuan-tuan, ramai daripada kita mula memandai-mandai dalam pada nak mentafsirkan ayatul Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan jangan ingat yang kita duduk mengaji di masjid dah cukup untuk menjadikan kita ni mampu untuk memahamkan agama tu dengan sebenar-benarnya. Nah, sebab agama tuan-tuan takkan dapat melainkan dengan cara bimbingan daripada guru. Agama bukan dapat dengan pembacaan. Agama dia bukan dapat dengan pemahaman. Akan tetapi agama ni dapat dengan bimbingan. Sebab kalaulah tak perlunya kita ni kepada bimbingan, maka tak perlu Jibril alaihi salam setiap masa turun ke bumi semata-mata untuk bertemu dengan Rasulullah bagi menyampaikan ayatul Quran. Faham tak? Nah, tak perlu malaikat Jibril nak berubah jadi muka manusia semata-mata nak berjumpa dengan Rasulullah bagi menyampaikan wahyu, tak perlu. Betul tak? Kalaulah agama ni boleh faham dengan bacaan sahaja, boleh faham dengan ilham semata-mata, maka dah pastilah yang terlayak terlebih utama mendapat kelebihan tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau mengaji bagaimana Nabi ni menerima wahyu, tuan-tuan akan rasa betapa besarnya tarbiyah ni sebenarnya. Nah, sehingga kan Nabi ini boleh berpeluh pada ketika waktu musim sejuk. Tengah sejuk ni, orang tengah sejuk, Nabi boleh berpeluh, berkeringat dahi-dahi Nabi ni ketika mana turun wahyu. Itu menunjukkan perlunya kepada bimbingan. Faham tak? Nabi yang mulia tu, Nabi yang tak pernah tersalah faham ni pun perlukan kepada bimbingan guru. Apatah lagi kita ni yang selalu tak faham. Dalam pada duduk dalam bimbingan guru pun kita masih lagi tak faham-faham. Boleh faham ni? Nah, jadi saya sebut perkara ni supaya kita sama-sama ambil peringatan. Hari ni tuan-tuan, hari ni adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang terlalu banyak tipu daya. Zaman yang ramai orang tertipu dengan diri dia sendiri. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang disebabkan kita ni umur kita tua daripada orang, kita menganggap yang muda daripada kita ni tidak layak untuk membetulkan kesalahan kita. Nah, kadang-kadang kita rasa kita ni ahli masjid, tak layak untuk ditegur oleh orang yang bukan ahli masjid. Sedangkan peringatan ni kata Allah bukanlah daripada Al-Quran semata-mata, tetapi ianya adalah daripada tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah ni semua benda. Hatta dengan kucing pun kita kena belajar. Nah, hatta sekeji-keji makhluk yang kita panggil babi tu pun ada dia punya pengajaran kat situ. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma tinggal dekat kita nak ambil ataupun nak terus menyombongkan diri dengan Allah. Dia faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik. Saya bila sebut gelaran bagi Sayyidina Abu Bakar ni, saya ada satu ilmu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni boleh mendapat gelaran As-Siddiq? Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada ketika itu
satu-satunya manusia yang membenarkan akan segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi, tanpa perlu mendengar akan perkataan tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Punya yakinnya, punya yakinnya Sayyidina Abu Bakar ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ketika mana ditanya oleh Abu Jahal, "Hai Abu, hai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku nak tanya ha. Kalau semalam han dengar cerita, kalau semalam ni han dengar kata Muhammad ni diterbangkan ke langit, diperjalankan ke langit, hang percaya ke?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa? "Kalau itu datangnya daripada Muhammad, maka aku takkan ragu-ragu walau sedikit pun." Dekat sini kita mungkin macam faham, nah, tapi sebenarnya kita bukan betul-betul faham. Sebab apa saya kata macam tu? Bayangkan bagaimana seorang yang boleh mempercayai sahabatnya, nah, dia boleh mempercayai peribadi sahabatnya tanpa perlu mendengar cerita lagi, nah, punya yakinnya akan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, punya yakinnya sehingga kan tak perlu dengar, dah percaya dah. Kita ni yang mengaku kata beriman dengan Allah, yang kata percaya dengan Rasulullah, sungguhkah kita ni percaya dengan Rasulullah? Adakah tidak ada langsung ragu-ragu dalam hati kita? Pasal itu kita tak layak sampai kepada maqam As-Siddiq. Kita tak layak sampai kepada maqam yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tak layak sampai ke situ, adakah kita ni layak untuk diiktiraf sebagai orang yang dirindui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nah, kita mengaku beriman dengan Rasulullah. Tapi persoalannya, yakinkah kita dengan perkataan Rasulullah? Kalau kita yakin, kita ni menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Rasulullah. Macam mana cara kita mencintai Rasulullah ni? Bila kita ni menjadi orang yang sangat menjaga peribadi Rasulullah dalam diri kita. Nah, kita mengaji, hak kita mengaji ni tuan-tuan, tuan-tuan yakin tak? Nah, faham ada? Nah, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-barru huwal lisan. Yang dimaksudkan dengan daratan itu adalah lisan. Lisan ni kata Sayyidina Abu Bakar diumpamakan seperti mana daratan. Maksudnya apa ni? Iaitu benda yang nampak pada zahir. Ha? Jadi apa sahaja yang datang daripada lisan ni kita boleh tahu. Dan dia tak boleh, tak boleh kita, tak boleh tersembunyi apa yang keluar daripada lisan ni. Apa yang kita ucap, maka itulah yang kita akan dengar. Dan apa yang kita sebut, maka itulah yang sebenarnya menggambarkan keadaan lisan kita sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal bahru huwal qalbu. Dan lautan itu adalah hati. Karena hati ini seperti mana lautan yang mempunyai kedalaman yang sangat dalam. Nah, hati ini tempat yang orang kata, sebab tu orang sebut lubuk hati yang dalam. Nah, sebab hati ini Allahumma salli ala sahabat, dia seumpama lautan yang mana dia tidak ada limit kedalaman dia. Nah, sebab tu nak jaga hati ini bukan benda yang mudah. Jaga hati ini dia susah. Sebab bila kita cerita tentang laut contohnya, nah, kita nak terjun masuk sampai ke dasar, senang ke susah? Nah, tak mampu kita, melainkan dengan pertolongan-pertolongan. Jadi macam itulah juga hati. Nah, faida fasadal lisan bakas alaihin nufus. Maka apabila rosak akan lisan itu, bakas alaihin nufus, maka
manusia-manusia lain akan menangis disebabkan olehnya. Kalau lidah kita rosak, maka kesan daripada kerosakan lidah akan menyebabkan manusia lain akan menangis. Nah, sebab lidah ni Allah SWT Muhammad, sakit dia tu bukan rasa pada orang yang mengucapkan, akan tetapi pada orang yang diucapkan. Nah, sebab tu lidah ni nak kena jaga. Nah, Allah SWT Muhammad, tak boleh kita ada sebarang-sebarang kata ke orang, lebih-lebih lagi pada orang yang banyak memberikan manfaat buat diri kita. Tapi akhir zaman ni dia terbalik, tuan-tuan. Nah, akhir zaman ni, tu kata zaman fitnah, zaman yang penuh tipu daya. Bila mana orang yang disakiti perlu meminta maaf kepada orang yang menyakiti. Nah, jadi sebab tu sebenarnya bila yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, nah, untuk bersabar pada ketika mana orang menyakitkan kita dengan lisan, nah, Nabi suruh kita diam, tahan diri. Sebenarnya memang itulah jalan yang paling selamat. Nah, pasal apa saya kata macam tu? Sebab bila kita mula membahaskan perkara tersebut, kita mula nak balas balik, maka Allah SWT Muhammad, yang menjadi orang yang paling sakit tetap kita yang nak balas. Orang kata kat kita, dia kata dulu. Nah, bila kita kata balik dekat dia, orang akan kata yang jahat kita ke dia? Faham? Lebih-lebih lagi pula kalau kita ni ada title sikit. Kita orang masjid, kan? Hak kata kat kita ni orang tak main masjid. Kita pun balas lah balik pasal geram lah. Duk mengata sangat kat aku, pi kata balik kat dia. Nah, hang duk kata-kata ingat hang bagus sangat lah. Dia akan jawab balik apa? Orang tu jawab balik apa kita? Harap pi masjid saja, tak ada sebab. Lah kerja sakit siapa? Faham tak? Saya selalu kena ayat tu. Nah, ustaz saja, saya selalu kena ayat tu. Nah, tapi nak buat macam mana? Ustaz pun orang juga, kan? Nah, lagipun kita tak minta pun orang panggil kita ustaz. Orang panggil, buat macam mana? Betul tak? Nah, sebab tu kalau siapa kenal saya, dia tahu, kan? Saya tak suka bahasa diri saya ustaz, melainkan pada tempat-tempat yang tertentu. Kalau contoh dia kata ustaz, nanti telefon kawan ni habak, kata ustaz Rashdan, baru saya akan habak saya ustaz Rashdan. Tapi kalau saja-saja saya nak pergi habak, tak, selalu saya akan habak saya Rashdan. Nah, malu lah nak ngaku ustaz. Tapi tak dinafikan ada orang dia suka macam tu, tapi saya segan, tuan-tuan, sebab saya kenal diri saya. Nah, saya bukan orang yang layak lagi nak dapat title tu sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Allah takdirkan saya duduk kat tempat ni. Jadi bila Allah dah takdirkan, nak lari macam mana pun, boleh lari tak? Tak boleh, tuan-tuan. Macam mana nak lari pun, duduklah juga tang tu. Jadi buat macam mana? Tu sebagai mungkin salah satu bentuk tarbiyah Allah ke atas kita. Allah nak ajak kita, nak bagi kita ingat selalu, hang perlu kat aku. Hang perlu kat aku. Kalau hang tak minta tolong dengan aku, mustahil hang boleh duduk pada jalan kebaikan. Jadi hang kena harapkan aku. Aku bagi hang buat salah, aku bagi hang buat silap, supaya apa? Hang tak lupa kat aku. Sebab tu dalam pada musibah, kata guru saya, ada rahmat. Pada setiap ujian yang Allah timpakan, ada rahmat dia kat situ. Cumanya kita ni dah yang selalu buta pada memerhatikan di manakah rahmat Allah dalam setiap ujian kita. Nah, tapi Allah SWT Muhammad, macam saya sebut tadilah, kalau hati kita rosak, maka kita takkan nampak semua ni. Nah, baik, Allah SWT Muhammad. Wa iza fasadal qalbu bakas alaihi almalaika, dan apabila telah rosak akan hati, bakas alaihi almalaika, maka para malaikah akan menangisi akan kematian hati yang rosak tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lidah yang rosak ni kita dapat lihat pada beberapa tanda-tanda dia.
Di antara tanda bagi lidah yang rosak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana yang selalu keluar daripada lisan kita ni adalah perkara-perkara yang mendatangkan kesakitan kepada orang yang mendengarnya. Nah, yang kedua, tanda lisan yang rosak juga ialah bila mana apa yang keluar daripada lisan mendatangkan mudarat pada orang yang mendengarnya juga. Tadi yang pertama, orang dengar rasa sakit. Yang kedua, orang dengar jadi mudarat. Mudarat lagu mana ni? Bila dia mengumpat. Faham tak? Bila lisan kawan ni mengumpat, telinga yang mendengar. Nah, telinga yang mendengar. Dikira dosa yang sama ke ataupun kurang sikit? Faham tak? Jadi mudarat tak? Hatta kita yang duduk di situ terdengar pun mendapat mudarat yang sama, mendapat mudarat bagi orang yang mengumpat. Faham? Nah, baik. Mudarat yang macam mana lagi? Bila mana lisan itu tadi mendatangkan fitnah dan orang percaya. Mudarat tak? Mudarat tak? Jadi inilah tanda-tanda lisan yang rosak. Adapun hati yang rosak pula, tandanya yang paling besar ialah bila mana ada pada hati tersebut sikap riak, rasa sombong. Macam mana hati yang riak ni? Iaitu hati yang sentiasa nak mempamerkan kebaikannya kepada orang sekeliling. Sebab itu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya selalu ingat pesanan daripada guru saya tentang makna menyembunyikan kebaikan. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Yasin tu, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yang Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memberikan panduan bagaimana kita ni nak tengok bila kita ni masuk tak dalam kumpulan orang-orang yang dikurniakan muhtadun, iaitu petunjuk. Nah, jadi Allah sebut dalam tu, ittabi'u man la yas'alukum, ikutlah kamu kepada orang-orang yang tidak meminta daripada kamu. Nah, ajran wa hum muhtadun, iaitu balasan kebaikan. Baik, nak azan dulu kah? Nak azan dulu. Nah, sekejap saya sambung dulu sikit. Nah, seperti kita berhenti. حي على الصلاة
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. Jadi daripada ayat tadi yang saya baca, nah, bila mana kita ni nak tengok adakah kita ni termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikurniakan petunjuk oleh Allah, maka kunci dia tu ada dekat ayat tadi ni. Bila mana Allah kata, ikutlah kamu kepada orang-orang yang bila mengajak kepada kebaikan, dia tidak meminta sebarang balasan. Bukan maksud kita, ayat ni bukan maksud nak mengajarkan kepada kita untuk menilai kebaikan orang. Bukan maksud bila kita tengok, bila orang ni buat sesuatu, dia minta balasan. Contoh, kita nak pasang awning masjid, kawan ni ada kepakaran nak pasang awning masjid, jadi dia pun minta lah duit. Dia kata nak buat ni harga sekian-sekian. Dan kita tahu orang berniaga ada untung tak? Mesti ada untung. Kita pun terus kata dalam hati, dia ni tak boleh ikut ni, tak bagus. Pasal dia ambil duit. Faham tak? Nah, bukan tempat kita. Sebab kita tak tahu untung dia banyak mana. Dan berniaga ni dia ada ilmu dia, tuan-tuan. Berniaga, kalau tak ada untung, tu orang tak panggil berniaga. Tu orang panggil jariah. Nah, dan kalau berniaga, wajib ada untung tak? Wajib lah. Kena ada. Kalau tak, macam mana nak besarkan perniagaan? Sebab manfaat di sebalik keuntungan tu lebih besar sebenarnya. Cumanya dalam bab kebergantungan kita dengan Allah tu cerita lain. Ha, jadi ilmu tasawuf, ilmu berniaga ni ilmu yang berbeza. Sebab tu tak boleh kita hukum orang yang berniaga ni orang yang nak cari untung. Tak boleh kita tuduh dia macam tu. Kita kena ubah dalam mindset kita ni. Orang berniaga ni atas kerana nak bagi manfaat untuk orang lain. Sebab kalau dia tak berniaga, dah pasti yang berniaga orang bukan Islam. Kalau semua orang Islam tak mau berniaga, tuan-tuan, yang berniaga lah kali siapa dia? Habak main tak? Faham tak ni? Tapi perangai kita ni jenis busuk hati, tuan-tuan. Jenis busuk hati. Tambah kalau tengok pula dia tu pakai kopiah pula, janggut panjang sampai ke dada, nega, pakai pula Porsche. Dia kata apa? Harap kaya saja kedekut. Cubalah buat jariah sama. Cik, kau main. Hak kita sendiri pun tabung lalu buat pitam depan tabung. Kan? Tabung lalu pitam, pensan. Saya tabung lalu je pensan. Kita. Lepas tu kita nak kata ke orang. Boleh faham tak? Nah. Pasal itulah juga saya pergi kuliah, saya tak buat tabung untuk sekolah saya. Pasal apa? Nak tutup ruang fitnah, tuan-tuan. Nah. Ustaz tu boleh pakai kereta mahal pasal duk petik sumbangan tu. Padahal tabung lalu depan dia pun dia tak buah duit. Jadi kalau dia tak bubuh, orang lain bubuh tak? Sama lah 2x5. Tapi kebaikan tersebar ke fitnah yang tersebar? Fitnah. Jadi bila fitnah, tinggal. Tak mau. Kita nak ajak orang pada kebaikan. Tidak? Ha? Jadi nak tahu, tuan-tuan, ayat tadi ni bukan cerita pasal orang. Dia cerita pasal kita. Jadi kalau kita ni buat sesuatu, masih lagi mengharapkan kebaikan daripada orang. Dia mengharap kebaikan ni bukan duit, bukan wang ringgit, tuan-tuan. Kita harap pada ucapan terima kasih. Hak tu pun dah dikira sebagai orang yang sesat. Tuan-tuan tolong orang. Orang tengah susah. Nah, kita tolong bagi kat dia RM10. Faham tak? Besar dah RM10 tu? Besar. Besar sebab bagi ke orang. Kalau pergi beli barang, dia tak besar, dia kecil. Bagi saja RM10. Besar tak? Besar tak? Baik. Tiba-tiba orang yang dapat duit tadi ni, tengok kita senyum pun tak. Dia ambil-ambil duit teriblah. Tuan-tuan sakit hati tak? Eh? Sakit hati tak? Nampak tak? Itulah yang dimaksudkan dalam ayat tadi ni. Jadi macam mana cara dia? Kita kena latih diri. Kena ajak diri kita untuk tidak mengharapkan balasan atas setiap perbuatan kebaikan kita. Sebab kita nak jadi orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah.
Nah, jadi di antara hikmah lidah dan hati ni, kita nak cerita ni pasal apa ni? Supaya kita menjadi orang yang mendapatkan kebaikan daripada lidah dan hati yang Allah bagi kepada kita. Pasal apa tak bincang mata? Pasal apa tak bincang telinga? Sebab di antara banyak-banyak anggota yang ada pada diri kita, di antara banyak-banyak kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita, yang paling banyak memberi kerosakan terhadap diri kita adalah lidah dan hati. Dua benda ni tuan-tuan, kalau dia rosak, dia akan menyebabkan yang lain turut rosak. Kalau hati rosak, tangan kita akan rosak. Kalau hati kita rosak, lidah kita akan rosak. Dan itulah yang terlebih dahulu akan rosak. Nah, jadi wayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-samalah kita menjadi orang yang menjaga lidah dan hati kita. Sebab ramai orang masuk dalam neraka kelak disebabkan rosaknya dua benda ni. Kadang-kadang zahirnya nampak baik, akan tetapi batinnya rosak. Kita boleh berlakon baik depan orang lain, tapi Allah tahu semua. Nah, dan kalau nak buat apa-apa tuan-tuan, buatlah dengan ilmu. Nah, buatlah dengan mengikut petunjuk daripada Allah. Kita ni lemah tuan-tuan. Jadi atas kerana lemahnya kita, perlunya kita ni kepada pertolongan Allah. Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan tak meletakkan kebergantungan kepada Allah, kita akan rosak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak risau lagi dengan keadaan sekarang, wallahu a'lam. Nah, saya bila pagi-pagi, bila tengok waktu maghrib, dua waktu ni buatkan saya selalu rasa takut dengan Allah. Dulu kalau maghrib, dia punya gelap dia cepat ke lambat? Cepat ke lambat tu? Cepat kan? Maghrib tu. Sekarang maghrib dah cerah ke gelap? Nah, subuh sekarang, kalau dulu subuh cerah lambat kan? Tidak. Sekarang cerah cepat ke lambat? Jumaat dah tak sesuai dah baca surah sajadah kan? Nah, dulu kalau kita baca sajadah Jumaat ni bagus kan? Lah tak sesuai dah. Pasal apa tak sesuai tuan-tuan? Subuh pendek. Nah, kalau kita baca juga tak sesuai pada tempat. Nah, jadi tuan-tuan, nampak tak sikit demi sedikit Allah mula mengambil daripada kita ni kesempatan-kesempatan untuk berbuat kebaikan. Sikit demi sikit ni. Dan yang paling dahsyat, bila Allah tarik nikmat ni, kita tak berasa apa-apa. Sama agak macam sedekah tuan-tuan. Hari ni kita nak sedekah banyak-banyak macam dulu, ada lagi tak kemampuan tuan-tuan? Telur makin mahal. Tidak tak? Ayam makin mahal. Alasan tak mau sedekah. Nah, kemampuan kita makin terhad tak? Kita kata makin terhad. Sebab apa kita kata makin terhad? Sebenarnya dalam tak sedar kita lupa kebergantungan kita dengan Allah makin kurang. Kesungguhan kita untuk masuk dalam syurga Allah makin sedikit. Jadi sebab itu saya pesan kepada diri saya terutamanya, dan juga kepada tuan-tuan, untuk kita sentiasa meletakkan kebergantungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita bantuan, Allah kurniakan kepada kita ni rahmat, dan Allah kasihankan diri kita bila mana diselamatkan kita ni daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan dirinya terhadap kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita menjadi asbab untuk kita ini diselamatkan oleh Allah daripada kemurkaannya. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab kita ini selamat daripada kejahatan diri kita sendiri, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya kira cukup sekadar tu. Jadi akhir kalam, tuan-tuan macam biasa tolong doakan saya, madrasah saya. Untuk makluman tuan-tuan, insya-Allah lagi beberapa hari je, nah, bulan 3 kita akan start tahfiz kita di Sungai Petani. Nah, untuk makluman tuan-tuan, yang di Sungai Petani ni saya langsung tak minta sumbangan. Nah, langsung orang pun tak tahu kata saya tengah buat madrasah. Nah, nama dia Pusat Pengajian Agama Baitul Izzah.
Dan kita ambil ada budak-budak daripada Sabah pun kita ada bawa mai, yang mana kos semua kita tanggung dah. Flight dia, baju dia, nah. Dia main mengaji ya budak ni. Umur 10 sampai 12 tahun. Nah, tak ramailah, lebih kurang dalam 10 orang je semua. Nah, jadi kalau ikut tuan, saya ni tak kaya tuan. Nah, saya bukan ada bisnes belakang saya. Saya bukannya ada orang sponsor besar pun. Tapi saya tahu saya ada Allah. Nah. Dan Allah lah yang selalu memudahkan hajat saya. Sebab tu saya kata beruntunglah bagi orang yang bila mana Allah sentiasa meletakkan dia ni pada jalan kebaikan. Maksudnya dia ni berasa nak buat baik, ya? Dan pada setiap kebaikan dia nak buat, Allah bagi kemudahan. Jadi sebab tu saya malu dengan Tuhan, tuan-tuan. Saya malu sebab saya tahu saya tak baik, tuan-tuan. Saya tak baik, dosa saya banyak. Tapi Allah ni sayang kat saya. Dia mudahkan saya buat baik. Nah, jadi saya cerita kat tuan-tuan ni bukan sebab nak minta duit lah. Tuan-tuan jangan risau, nah, jangan susah hati. Kalau tengok saya jangan rasa susah hati. Pasal saya memang tak buat tabung lah pergi mana-mana. Nah, jadi tak payah nak takut saya minta duit tuan-tuan. Saya cuma minta tuan-tuan tolong doakan saya aja. Boleh tak? Nah, saya cerita ni sebab saya nak doa tuan-tuan. Minta tuan-tuan doakan sebab saya takut tuan-tuan. Saya takut kalau boleh jadi saya rasa ni kebaikan, tapi saya takut rupa-rupanya bentuk ujian. Nah, takut Allah nak bagi saya sombong, saya tak tahu. Nah. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doakan supaya Allah bagi kemudahan. Nah, Allah kuatkan kami. Nah, saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya yang menguruskan madrasah kami ni, nah, supaya sentiasa kuat dalam kebergantungan kepada Allah. Nah, kami tak mau harap makhluk, kami nak harap kat dia aja. Nah, dan kami buat ni pun atas kena nak dapatkan rahmat daripada dia aja. Nah, ini tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan dengan berkat doa tuan-tuan Allah mudahkan dan Allah izinkan kami untuk terus khidmat untuk agama hingga akhir hayat, insya-Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat kongsi kebaikan sama-sama esok ke akhirat. Kalau Tuhan tunjuk kat saya, Allah izinkan saya dapat istiqamah sampai akhir hayat, tuan-tuan pun dapatlah tumpang sama. Ya Allah, dia ni boleh buat baik dulu sebab aku doa. Takkan aku tak ada bahagian aku? Allah tahu tak? Allah tahu, tuan-tuan. Nah, jadi bila Allah tahu, sia-sia tak benda baik ni? Takkan sia-sia. Nah, jadi saya minta tuan-tuan tolong doakan saya lah. InsyaAllah lah. Baik, saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang pada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah SWT. Minta maaf sekali lagi sebab saya tak dapat tunggu lama malam ni. Nah, insyaAllah habis mayang saya terus berangkat ke tempat lain pula. Nah, insyaAllah panjang umur kita jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.